Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Herbal Channel, yang mana Herbal Channel yang selalu mengupload video-video yang belum tentu Anda tahu atau mengetahuinya ya. Dan sekarang saya akan tutorial tentang manfaat dari buah ya. Apa disebut dengan kenari. Nah, apakah Anda tahu tentang buah kenari? Nah, kita akan tutorialkan tentang manfaat dari buah kenari ya. Jadi buah kenari ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Kerap hadir buah kenari ini ditoping dengan kue ya, atau dengan campuran makanan, es krim, apa saja ya yang bisa Anda lakukan ya. Jadi kacang kenari ini, nah saya diambil buahnya ya. Nah, kayak ini, kayak bola pingpong ya, atau bol. Seperti bol tapi warnanya kecoklatan ya. Jadi buah kenari ini disebut juga dengan walnut ya, adalah buah dengan biji tunggal ya, dari pohon bergenius atau junglan ya. Jaglan atau biji ini, kacang ini apa yang disebut memiliki bentuk tidak teratur ya, atau sekilas dengan mirip otak manusia ya, like brain people ya. Jadi kacang ini seukuran bola pingpong ya, nggak jauh ya, kecil tapi keras ini ya, ini keras sekali bola ini ya. Seperti bola gitu ya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Atau untuk lemaknya bisa ya, proteinnya banyak juga, dan serat yang menyehatkan badan kita itu sama sekali banyak sekali ya. Jadi kacang kenari ini di Indonesia mungkin dari supermarket-supermarket besar ya yang adanya ya, atau di pasaran mungkin belum tentu ada ya, karena lumayan juga harganya juga ya, per kilonya mencapai berapa ya, mencapai 40 apa 50 ribu ya per kilonya, enteng ya, banyak juga ya hasilnya. Jadi mengandung vitamin E ini ya, jadi dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya. Jadi tak jenuh apa atau ganda asam lemak omega 3 nya ya, banyak sekali ya, mereka yang merupakan sumber antioksidan yang baik ya, cocok untuk cemilan juga ya, kalau lagi santai di rumah ya bisa mencemil ini ya. Jadi manfaat ini pemirsa banyak sekali ya, bisa menurunkan darah tinggi ya, darah tinggi Anda meningkat. Coba lakukan dengan memakan kacang kenari ini atau walnut ini setiap hari ya, karena bisa menurunkan darah tinggi ya. Dan sekali lagi yang spermanya sebagai laki-laki apa kurang bagus, coba Anda konsumsi ini, kenari ini ya, jadi bisa sperma Anda lebih baik lagi ya. Jadi talk chair lah katakan. Jadi harus mengonsumsi buah kenari ini ya. Bisa juga menurunkan kolesterol ya. Mengendalikan gula darah juga bisa ya. Jadi gula darah Anda tinggi sampai 500 gitu ya, atau 400, coba Anda melakukan hal ini. Makan buah kenari ini ya. Tapi saya berbicara tentang untuk darah tinggi, menurunkan darah tinggi ya. Ini mungkin Anda belum tahu, ini seperti otak manusia ya. Coba Anda lihat ya. Jadi ini makan langsung aja ya. Ini enak sekali, apalagi disatuin sama ini pakai kunci aja bisa, karena susah ini ininya. Tuh, bisa kayak otak nih. Ya, modelnya kayak otak. Kita langsung makan aja langsung ya, tapi nggak jadi masalah, ini enak sekali ya.
Gurih. Kayak otak manusia persis. Grinyel-grinyel gini. Ya. Kurang jelas ya. Gak persis ini. Ini pakai itu aja. Full. Begini, tapi enak rasanya ya. Coba Anda lakukan tiap hari kalau ingin sperma Anda tokser, bagus lagi ya. Untuk laki-laki ya. Kalau perempuan juga enggak jadi masalah sih. Enak rasanya. Oh, kayak otak manusia ya, kuyul-kuyul gini. Mungkin Anda yang belum tahu, kasih tahu pada tetangga, coba lakukan hal ini. Apa, beli kacang kenari ini, karena kacang kenari ini banyak sekali manfaatnya ya. Dibuka gini aja tuh, pakai kunci lagi. Nggak ada pisau. Oh, modelnya begini ya, bisa. Kenarinya. Jadi kual-kual gitu kayak itu ya, kayak otak. Memang benar kayak otak persis sih. Oh, kayak otak manusia. Jadi enak sekali ya pemirsa ya. Coba Anda lakukan di rumah. Yang belum tahu ya kasih tahu tetangga, dan jangan lupa subscribe, like dan komennya bahwa video ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda sekalian ya yang ada di rumah. Terus yang lagi sakit gula kasih tahu ini. Terus yang untuk mengendalikan gula ini makannya ya setiap hari. Itu sambil nonton TV aja yang jadi masalah ya, karena ini langsung dimakan juga enak. Kayak tiap hari 4 buah ginian ya. Sehari 4 buah. Mana enak kan? Oh. Ya, kayak otak manusia ya. Enak rasanya. Mungkin Anda lakukan, mudah-mudahan Anda sehat ya. YouTuber-YouTuber kita itu mudah-mudahan pada sehat semua kalau apabila melakukan hal seperti ini, seperti saya ini ya. Oh ya, sekali lagi ngabisin tanggung. Ini kayak kacang biasa aja, cuman agak gurih nih ya. Nikmat. Dah. Sisanya ntar ada teman yang mau. Oke, pemirsa, sekian dulu video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian ya. Dan jangan lupa subscribe dan like komennya di video ini. Apabila Anda belum mengetahuinya, komen di sini, dan Anda yang punya penyakit apapun, kita komen di sini. Mudah-mudahan yang sakit di rumah sakit cepat-cepat pulang ke rumah ya. Jadi bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Sekian dulu dari saya. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.